Selamat siang, sekarang excited banget karena kita mau naik Uzbekistan Airways yang baru-baru ini terbang langsung dari Jakarta ke Tashkent 8 jam dengan B787-8 nya. Uzbekistan Airways terbang ke Jakarta seminggu sekali, sampai video ini ditayangkan setiap hari Rabu. Super excited banget, kita lihat ya seoke apa ekonomi kelas dari Uzbekistan Airways B7878. Ikutin terus ya. Pesawatnya ya masih boarding, kayaknya agak lama pesawatnya penuh ya, lumayan sih kursi 3333. Kita lihat ya nanti kayak apa servisnya. So far sih kursinya nyaman, dikasih selimutnya lumayan tebal, ada sleeper juga, terus kantongnya ada majalah-majalah juga. Oldingizdagi o'rindiqdagi kishi yoki tepadagi tokchaga qo'yilgan bo'lishi kerak. Tadi minta pindah ke belakang kursi yang paling belakang. Dia duduknya di belakang sini, ada dua kosong. Bisa minta pindah, jadi lega deh. Nah, di sini lega ya. Gak ada kursinya. Di belakang sini ada kursinya, nyaman ya. Bisa mundurnya lumayan jauh, bisa di adjust juga, bisa naik turun ya. So far so good, tapi sampai sekarang belum dibagiin earphone buat dengerin apa, buat IV nya nggak tahu kapan. Tapi yang pasti oke banget sih dibagiin sleeper di awal-awal, jadi kita bisa ganti sendal gitu. IV-nya mati, udah dibagiin earphone, gak nyala.
service after take off ada kacang, tisu basah, sama pilihan minuman orange juice. Dibagiin satu kotak, ini isinya alat makannya dari plastik, ada salmon, salad, jagung, ini kue, roti, mentega, keju, sama dressing. Menunya untuk main course ya, pilih yang ikan. Tadi kasih lagi satu roti tambahan, di dalamnya ada coklat. Looks nice. Akhirnya sampai di Tashkent, Uzbekistan. Kayaknya airportnya nggak punya belalai gajah, jadi semua turunnya lewat tangga. Udah tuker dolar di situ, dapat nuker $200, dapatnya segini. Jadi ini kira-kira airportnya kayak gini, nggak gede sih ya. Ini langsung bagasi, situ paspor kontrol, terus kelilingnya ini udah banyak buat beli SIM card. Gue beli SIM card di situ buat sebulan dapat 16 giga, harga 90.000 som. Masnya baik banget, gue nggak punya uang kecil buat naik Yandex. Dikasih mau nuker uang, dia nggak punya tukerannya, jadi dikasih uang buat Yandex atau Ubernya di sini. Yuk, sekarang kita mau naik taksi ke hotel. Keluar-keluar udah langsung parkiran. Ruang jemputnya di outdoor dong. Gila, dingin banget sih. Senang airportnya ada di belakang. Udah sampai di hotelnya, namanya Cityland Boutique Hotel. Kamarnya lumayan. Dan TV di lemari. Kayak rumah-rumah zaman dulu banget ya modelnya. Terus
ini kamar mandinya. Not bad. Sekarang mau cari makan malam dulu. Sekarang udah sekitar jam 9-an. Lapar, mau makan. Jam 6 pagi udah sampai di airport lagi. Itu ada pemeriksaan dulu sekali. Udah sampai Almaty, imigrasinya cepet, juga ramah, sampai dibilang welcome. Sekarang lagi tunggu bagasi di situ. Udah selesai nuker uang di belakang situ, terus beli kartu SIM card di belakang, dapat 28 GB sebulan, harganya dirupiah sekitar 180 ribuan.